Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm fine too, thanks. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Okay, student, I will check your attendance first. Isna, Fatma, Tony, Tuna, Rizal, Risha. Okay. Anak-anak, Allah menciptakan berbagai macam makhluk di bumi ini dengan bermacam-macam rupa, bermacam-macam bentuk, bermacam-macam warna. Jadi kita harus bisa mensyukurinya. Harus saling menjaga, saling merawat, agar kehidupan di bumi ini senantiasa seimbang. Oke, salah satu ciptaan Allah yang sangat bermanfaat bagi manusia adalah buah-buahan. Siapa di sini yang pernah makan buah? Ya, semuanya pasti pernah makan buah ya. Kira-kira buah apa aja yang kalian makan? Apel? Ya. Jeruk? Ya. Kalian tahu nggak warna buah itu apa? Buah yang kalian itu warnanya apa aja? Tahu nggak? Tahu ya? Oke, jadi pelajaran pada hari ini adalah tentang colors. Oke, everybody follow me. Colors. Colors. One more. Colors. Good job. Sekarang coba kalian perhatikan pada halaman pertama ya. Di situ ada warna apa aja ya? Banyak kan? Oke, sekarang Miss akan memutarkan video untuk kalian. Jadi kalian cermati videonya ya. Warna-warna yang akan disebutkan dalam video tersebut tertera dalam lembar kertas yang sudah Miss berikan kepada kalian. Oke, cermati baik-baik ya. Ayo, belajar mengenal warna dalam bahasa Inggris. Red, yellow, green. Brown. White. Gray. Oke, student. Sekarang kita akan mengucapkan warna-warna tersebut beserta artinya ya. Kita ucapkan bersama-sama. Kalian ikuti Miss ya. Red, yellow, green, blue,
gray. Oke, lanjut. Red, merah. Red, merah. Yellow, kuning. Yellow, kuning. Green, hijau. Green, hijau. Blue, biru. Blue, biru. Purple, ungu. Purple, ungu. Orange, jingga. Orange, jingga. Brown, coklat. Brown, coklat. White, putih. White, putih. Black, hitam. Black, hitam. Gray, abu-abu. Gray, abu-abu. Good job, student. Oke. Now, Miss Nisa akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, absen 1 sampai dengan 6. Lalu, kelompok yang kedua, absen 7 sampai dengan 12 ya. Oke, kalian bergabung sama kelompoknya masing-masing. Oke, student. Sekarang kalian perhatikan lembar kedua ya. Di situ terdapat berbagai macam warna dan buah-buahan. Oke. Apple. What the color of apple fruit? Brown? No. Blue? No. Yellow? No. Red? Yes, good job, student. The color of apple is red. Okay, next is banana. What the color of banana? Red? No. Blue? No. Or brown? Mm-mm. No. Yellow? Yes, great. The color of banana is yellow. Okay, next is blueberry. What the color of blueberry? Brown? No. Blue? Yes, good job, student. The color of blueberry is blue. Okay, and the last is thorny palm. What the color of thorny palm? Red? No. Yellow? No. Brown? Yes, good job, student. The color of thorny palm is brown. Miss punya dua tantangan buat kalian. Tantangan yang pertama yaitu nanti kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Gini contohnya. Kelompok 1. What the color of apple? Nanti kelompok 2 menjawab pertanyaan kelompok 1 ya. The color of apple is red. Seperti itu. Oke? Okay? Get the point? Nanti selanjutnya kelompok 2 tinggal gantian memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Oke? Okay? Oke, okay, student. Gimana? Game-nya menyenangkan kan? Oke, okay, sekarang lanjut ke tantangan yang kedua. Tantangan yang kedua yaitu Miss akan menantang kalian untuk mengatakan kalimat red lorry, yellow lorry dengan cepat. Oke, sekarang kita lakukan bersama-sama ya. Kita lakukan dengan perlahan dulu. Ikuti Miss Nisa. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Oke, sekarang lebih cepat ya. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Oke, lebih cepat lagi. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Gimana? Kalian bisa kan? Oke, sekarang kalimat itu akan dibikin nada. Jadi kita bersama-sama menyanyikan kata-kata red lorry, yellow lorry. Oke? Kalian perhatikan video ini dulu ya. Ready?
Are you ready? Stand up please. Sekarang Miss sama kalian akan menyanyikan kata-kata red lorry, yellow lorry dengan cepat ya. 1, 2, 3. Red lorry, yellow lorry, 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 red. Oke, mudah kan? Mari kita ulangi lagi bersama-sama. Red lorry, yellow lorry, 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 red. Oke, good job student. Oke student, sit down please. Tugas kelompok selanjutnya yaitu mewarnai, menggunting, dan menempel. Oke, kelompok 1 mewarnai terlebih dahulu. Tempatnya ada di sebelah sini. Sedangkan kelompok 2 menggunting terlebih dahulu. Tempatnya ada di sini. Nanti kalau selesai, kalian tinggal bertukar tempat ya. Lalu setelah semuanya selesai, nanti kita akan menempel bersama-sama di lembar tempel. Oke, get the point student? Oke, let's get started! Finish student! Wah, hasil karya kalian bagus-bagus sekali. Sekarang kita tempelkan hasil karya kalian di papan display ya. Oke, student. Gimana perasaan kalian pada hari ini? Are you happy? Yes? Kira-kira kegiatan hari ini yang paling menyenangkan apa ya? Game-nya? Ya? Mewarnai? Ya? Oke, materi kita untuk besok yaitu tentang animals. Jadi jangan lupa belajar di rumah ya. Oke student, mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day student. Bye-bye.